Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 6. Sedih sih Bu ya, ini sudah pembelajaran yang terakhir. Tapi semoga anak-anak murid Ibu itu selalu semangat belajarnya. Semoga semuanya naik kelas, nilainya juga bagus-bagus ya Nak ya. Dan makin rajin belajarnya supaya menjadi sesuai dengan yang dicita-citakan ya. Selanjutnya mari kita baca di sini. Ayo membaca. Siti dan teman-teman memiliki semangat tinggi dalam berkarya. Mereka berkarya menciptakan lingkungan yang asri dan hijau. Siti dan teman-teman berencana mengadakan kegiatan penghijauan. Wah, ini ya. Mereka sedang bercocok tanam. Nah, semuanya serba hijau. Karena daun-daun hijau, makanya dikatakan sebagai penghijauan ya. Mereka menanam pohon di area sekolah dan lingkungan sekitar. Mereka memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami. Kegiatan menanam pohon sangat bermanfaat untuk kesehatan lingkungan. Lingkungan menjadi lebih asri dan teduh. Udara sekitar pun akan menjadi lebih segar. Perhatikan denah taman bermain berikut ini. Pelajari cara membaca denah tersebut. Nah, lalu tentukan area penghijauan yang paling tepat pada gambar denah tersebut. Nah, di sini cara membacanya itu harus yang ini dulu ya, yang ke samping dulu ya, ini A1. Jadi A1 ini adalah prosotan ya, kita bilangnya ya, atau seluncuran gitu ya. Nah, terus di sini ada keterangannya, ada macam-macam ya, ada tempat sampah ya, yang ini pedagang, yang ini seluncuran, yang ini tempat duduk. Yang ini adalah air mancur, ada jembatan, ada pula ayunan. Nah, mari kita lihat di sini ya. Bangku atau tempat duduk ini berada di A3. Mudah ya, kita tinggal lurus aja. Jembatan ada di B3, pedagang ada di B2. Terus air mancur ada di C2, sedangkan tempat sampah ada di C1 gitu ya. Mari kita baca dulu ya ini ya. Posisi seluncuran ada di A1, betul ya, di A1. Lalu posisi ayunan ada di A2. Ayunan. Nah, di sini tidak ada gambar ayunan ya. Di A2 ini kosong, tapi kita isilah di sini ayunan. Lalu posisi tempat duduk ada di A3. Nah, berarti sebenarnya di sini ada ya. Nah, yang kosong hanya 2, di sini dan di sini. Berarti ya. Nanti penghijauan itu ada di lokasi yang di mana tadi? Di B1 dan C3. Nah, mari kita jawab pertanyaan ini ya. Ayo berlatih istilah titik-titik sesuai gambar taman bermain. Tentukan posisi sesuai contoh. Posisi pedagang ada di mana? Pedagang tadi ada di B2. Selanjutnya posisi jembatan ada di, nah dia lurusnya, nah di sini B3 di sini B3. Selanjutnya ada posisi air mancur ada di, nah air mancur atau air muncrat sebenarnya karena dari bawah itu kan muncrat ya. Oke, air mancurnya ada di C2. Selanjutnya posisi tempat sampah ada di mana? Tempat sampah ada di C1. Nah, sekarang yang terakhir, penghijauan ya. Misalkan akan ditanam pohon, lokasi yang bisa digunakan adalah hanya 2 tadi ya, karena yang di A2 itu sebenarnya tempatnya ayunan, karena di sini, nah di sini bilang ada ayunan. Berarti ini A2 dipakai sebagai ayunan, ada 2 tempat, berarti B1 dan C3. Begitu ya, mudah ya Nek ya. Sekarang perhatikan gambar denah berikut ini, lengkapi denah dengan gambar sesuai keterangan ya. Nah, misalnya A1 terdapat tempat duduk anak-anak saat beristirahat. A1 berarti di sini ya. Berarti kita gambar tempat duduk di sini. Selanjutnya posisi B2 terdapat kolam ikan. B2 di sini kolam ikannya. Selanjutnya di posisi A3, B3 dan C3. Oh, semuanya 3, semuanya terdapat area penghijauan. Berarti A3 di sini, B3 di sini, C3 di sini, penghijauan semua.
Ya, maksudnya nih nanti kita gambar pohon ya, bisa macam-macam ya, sama tanaman gitu. Selanjutnya posisi C1 terdapat tempat sampah. C1. Berarti di sini tempat sampahnya. Udah ya. Baik. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan, salah satunya menanam pohon dan merawat tanaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan tersebut membuat lingkungan tetap nyaman dan bersih. Jika lingkungan bersih, hidup pun akan lebih sehat. Membuang sampah pada tempatnya termasuk kegiatan menjaga lingkungan. Ajaklah selalu teman-temanmu untuk membuang sampah pada tempatnya. Ajaklah untuk mengurangi penggunaan plastik. Plastik termasuk bahan yang sulit dihancurkan tanah. Ajaklah teman-temanmu ikut serta menanam tanaman di lingkungannya. Ajak pula untuk merawat tanaman tersebut. Mencintai lingkungan termasuk sikap pengamalan sila Pancasila. Peduli lingkungan berarti peduli dengan makhluk ciptaan Tuhan. Bergotong royong menjaga lingkungan merupakan pengamalan sila Pancasila. Menjaga lingkungan berarti menjaga negara Indonesia, menjaga kekayaan negara Indonesia, dan menjaga rakyatnya. Selalu menjaga keutuhan negara Indonesia dari kerusakan. Ayo berdiskusi, ya. Baca dan diskusikanlah bersama teman-temanmu. Tentukan sila Pancasila yang sesuai dengan perilaku tersebut. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Kamu bisa memberi centang lebih dari satu dari setiap perilaku. Jadi kan setiap perilaku itu kan bisa ada dua sila ya, tapi mana yang dominan gitu atau yang lebih banyak. Nah, yang pertama ini adalah merawat tanaman dengan rutin. Ingat, merawat tanaman, merawat hewan ya atau sesama itu adalah termasuk pengalaman sila ke satu ya. Nah, ini selanjutnya bersama dengan teman-teman melaksanakan kegiatan penghijauan. Nah, kegiatan penghijauannya ini kan merawat tanaman berarti ya, itu berarti satu. Nah, kalau bersama dengan teman-temannya itu pengalaman sila ke tiga begitu ya. Ini ada dua di sini, satu dan tiga. Selalu membuang sampah pada tempatnya, berarti kita kan menjaga kebersihan. Kebersihan itu juga untuk kita semua ya. Nah, ini adalah kekaitannya dengan kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, iman itu berkaitan dengan agama, berarti yang pertama. Lalu berbagi dengan teman yang membutuhkan. Nah, berbagi dengan teman yang membutuhkan kan itu kegiatan amal ya. Dan juga yang kedua gitu ya, pengalaman Pancasila yang kedua. Yang pertama dan kedua kita centang. Selanjutnya peduli kepada teman yang sedang sedih. Nah, kita kan menghibur. Kita menghibur itu ibadah, kita mendapatkan pahala. Nah, terus teman kita juga akan terhibur ya. Nah, jadi itu adalah pengalaman sila kedua. Mudah ya. Cobalah membuat poster berisi ajakan mencintai negara Indonesia. Nah, kerjakan bersama anggota kelompokmu, tempelkan hasil poster di tempat yang mudah dilihat. Nah, kita lewati saja ya. Nah, kita lanjut lagi. Siti dan teman-teman sangat senang melaksanakan kegiatan amal dan kegiatan penghijauan. Siti dan teman-teman bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah diberikan. Siti dan teman-teman telah berkarya untuk kepentingan sekolah. Siti dan teman-teman juga membuat laporan sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Berikut ini laporan hasil penjualan barang bekas yang telah dilaksanakan. Nah, ini nama barang yang banyak penerimaannya ada 15, barang yang terjual 15, berarti sisanya 0. Sedangkan ini sepatu bekas yang diterima 35, yang terjual 30, itu sisanya 5. Buku bekas ada 40, lalu yang terjual ada 35, sisanya 5. Sedangkan pakaian bekas ada 55 yang diterima, 40 yang terjual, dan 15 yang tersisa. Buatlah laporan dalam bentuk diagram, laporan tentang banyak barang yang terjual dan laporan sisa barang ya. Nah, yang terjualnya berapa, terus nanti sisa barangnya berapa ya. Nah, oke, di sini kosong ya, tapi ini nanti mudah aja kok. Jadi kalau misalnya barang yang terjual di sini 15, berarti grafiknya 15 ya. Misalnya di sini kan ada mana angka tertingginya 40 ya, misalnya paling atas ini kita garis ke atas ini ya 40 gitu ya. Terus ke samping ini jenis nama nama barang misalnya. Misalnya di sini ada yang pertama itu mainan bekas, di sini mainan bekas, terus di sini ada sepatu bekas, garis yang ke sini ya, sepatu bekas, lalu ada buku bekas dan ada pakaian bekas.
Nah, terus kalau mainan bekas ada 15 ya, kita sesuaikan. Oh, 15 misalnya di sini, 15. Terus sepatu bekas ada 30. Oh, misalnya di sini gitu ya. Nanti disesuaikan dengan garis yang di sini. Itu mudah saja. Kalau kalau sisanya juga bisa. Jadi sisanya itu 0, 5, 5, 15. Berarti yang tertinggi adalah 15. Kita bikin saja sampai 15. Misalnya ya, di sini kita garis ke atas 15 dari sini, terus nama barangnya. Nah, bisa kita bikin diagram. Kalau 0 ya, kalau sisanya 0 berarti ya enggak usah kita tarik garis, kita tarik diagram seperti itu, enggak. Gitu ya. Nah, yang 5 aja, yang 5 kita kasih garis di sini. Misalnya yang 5 itu adalah sepatu bekas, ada sisa 5 kan? Berarti di sini kita tarik grafiknya gini. Terus ada apa lagi tuh? Ada buku bekas sisa 5. Nah, kita juga bikin grafiknya gini. Yang terakhir, baju bekas ada 15, oh berarti gini gitu ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran 6. Sedih sih ya, tapi semoga saja pembelajaran hari ini bisa berbekas ya, bisa menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.